عليه وآله وسلم من أرواح آله وذريته وأصحابه من أرواح جميع الرسل خيرهم الأولياء المتقين الشهداء والصالحين والفقهاء والمفسرين والفقهاء والمحدثين خصوصا إلى رؤيته إلى رجل مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن علمنا ولو حرفا واحدا ورسولهم وقرائهم إلى روح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين بنية أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى ينفعنا وأهل بيتنا وجميع ذرياتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم وأمجادهم وألحاظهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وبالنية أن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وجميع ذريتنا وجيراننا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح والتوبة النصوح ويرزقنا العلوم اللدنية والفهم الثاقبة والذكاء والنجابة والأخلاق النبوية والأعمال الصالحة المرضية وحسن الخاتمة عند الموت وبنية أن الله تعالى يرزقنا أرزاقا حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية دنيوية وأخروية على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وعلى كل ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat-Nya, atas segala anugerah-Nya, atas segala karunia-Nya. Shalawat dan salam juga harusnya selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibit taji wal mi'raji wal buraqi wal 'alam dafi'il bala'i wal waba'i wal maradhi wal alam jismuhu tahirun mutahharun muhattarun munawwar manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsul duha badrid duja nuril huda wa misbahil huda abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'is saqalain sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin 'indal masyriqain wal maghribain. Yang Allah muliakan para alim ulama, para habaib,
seperti para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat jamaah haul, rahimakumullah. Tadi kita sudah membaca maulid, membaca cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang walaupun dibaca dengan bahasa Arab, insyaallah rohani kita paham apa yang dibaca itu, walaupun otak kita ada paham dan kita ada bisa bahasa Arab, tapi kalau bahasa rohani ini benar. Mudah-mudahan dengan berkah maulid kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di sini, keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita pulang membaca manaqib. Cuman ulun mungkin kada baca kitab ni betaras. Karena inti dari manaqib itu adalah kita berkisah. Jadi sebenarnya kita berkisahkan, mengisahkan tentang wali Allah. Dan baca manaqib. Karena ini haulnya Abah Guru Sakumpul, maka kita berkisah tentang Abah Guru Sakumpul. Kenapa kita membaca manaqib? Pertama, harapan kita mudah-mudahan dengan membaca manaqib timbul mahabbah di hati kita kepada wali Allah. Mahabbah kita kepada wali Allah akan bersambut dengan mahabbah sidin ke kita. Cinta akan bertemu dengan cinta. Dengan berkah cinta itu, maka mudah-mudahan kita dapat nangujar dalam hadis al-mar'u ma'a man ahabb. Riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabb. Seseorang beserta dengan yang dicintainya. Mudahan kita dapat ma'iyah itu. Mudahan kita dapat kebersamaan itu dengan adanya cinta. Itu yang pertama kita harap. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan mendapatkan barakah. Nah, ini tambahan lagi. Karena arti barakah itu arti berkah lah. Bahasa Arabnya berkah, ujar kita menyebut berkat atau barakah. Ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan, tambahan lagi, bonusnya. Jangan kita mesti kita belajar, belajar 1000. Belumkah perkena tambahan pulang bonusnya? Itu barakah. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib itu kita dapat keberkahan, dapat barokah. Macam-macam barokah itu, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Karena mungkin malam ini kita kan masing-masing nih ada keisian hajat, kita masing-masing ada keisian cita-cita, ada keisian keinginan, ada keisian apa ya kalau bahasa Arab itu kan? Selain pada hajat itu apa tuh? Nah, ada tujuan, ada makasih. Nah, mudahan dengan berkah kita berkumpul pada malam hari ini dengan niat yang baik, kita memperingati haulnya seorang wali Allah karena adanya rasa cinta. Kita kena mendengari manaqib sidin. Mudahan ini semua dikabulkan Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ketiga, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah meneladani akhlak sini, akhlak wali Allah tersebut. Nah, kayak apa kita meneladani amun kada tahu kisahnya? Ya lah Pak, ya lah Bu, di luar banyak ibu-ibu lah. Kayak apa kita hendak tahu akan meneladani amun kita kada tahu kisahnya? Nah, makanya kita perlu membaca kisah-kisah para wali. Dan mudahan jangan malam ini aja. Mudahan jangan malam ini aja. Ulun ini bahasa orang Merabe, jadi bahasa ini bahasa Merabe. Artinya
Aina pian-pian mulai dari sini bisa aja pian dudukan di mana berkisahan tentang apa gitu. Karena inda zikril awliya dan zilur rahmat. Itu menurut para ulama, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan itu kalamnya ulama. Ketika kita berkisahan tentang para wali, Allah menurunkan rahmatnya. Jadi baik ada kesalahannya, bahkan baik benar. Dia duduk-dudukan di mana? Berkisahan, berkisah tentang wali-wali. Daripada kita menyebut ulama, ini dosa. Iyalah. Bu, ibu-ibu, ada salahnya bu, menyetak kumpulan, berkisah tentang wali-wali. Daripada menyebut di kawanan, ya bu. Nah, itu kan kita, aku tuh yang lain kisah berada ya. Maka bila kita menyebut orang, buah, bila kita tidak menyebut orang, kan? Itu karena kita akan dibalas orang. Kita nih hanya menyebut aib orang, akan dapat balasan orang menyebut aib kita juga. Jadi ulun ada pernah kata baca di kitab, ulun kada ingat judulnya. Ada satu kampung, orang tuh selalu mengisahkan di kampung tuh baik, orang aku tuh baik, perataan mengisahkan. Padahal biasa, dia juga di kampungnya juga yang macam-macam ya. Manusia ini kan ada orang berumuran baik pula. Ada itu kan satu yang hari 24 jam baik kan, kecuali Nabi-Nabi ya Rasul-Rasul. Cuma orang kan menyambut keburukan dan sebagainya. Dicari orang apa rahasianya, sekalinya bukan kampung situ kan dia bisa mengambil keburukan orang. Itu aja rahasianya sekalinya. Kada bisa memandir keburukan orang. Jadi daripada mandir keburukan orang, baik mengisahkan kebaikan orang. Apalagi kisah wali, orang menjadi kisahkan. Nah, mudah-mudahan kita kisah mudahan kita dapat para pasir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bun Piyati pernah aja, mungkin sawah bertahan ziarahan lah. Pernah ziarah ke sekumpulan alhamdulillah. Satu kali pian ziarah itu luar biasa. Dua kali ketambah luar biasa. Julusu sa'atan baina yaday waliyyin min awliyaillahi ta'ala khairun laka min ibadatika hatta tanqati arbabi rabbil ibad. Itu pun ada pernah terbaca di kitab. Dan abang guru rancang misalkan pula. Jadi dia abang guru bahari, dia abang guru sekumpul bahari ada orang taminti berdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertakun ya Rasulullah, apa amalan pesan orang di zaman ini yang paling nyaman, paling mudah, paling baik yang di zaman ini? Jadi dia nanti dia mau tadi ikan duduk, bahasa ditanya lah di hadapan wali Allah. Oh, ada tuh tadi dah itu lah. Sekadar memakai hintalo atau sekadar memerah susu. Memerah susu Arab tuh kan minumannya kan susu kambing, susu unta. Saparangan itu kan satu kali anu aja, satu mat benar lah, benar beberapa detik. Duduk saya itu lebih baik dari ibadah ikam sampai tak potong-potong badan ikam ya, sampai mati. Satu mat aja duduk di depan wali. Kenapa yo? Karena ketika pian, nah ini ulun menerjemahkan ulang lain. Makanya lah, nanti mimpi hadis tadi yang mengujar Nabi dan tadi, nah ulun menerjemahkan. Karena ketika kita duduk di hadapan wali Allah subhanahu wa ta'ala, para wali Allah itu kan selalu di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Setrumnya selalu jalan. Setrumnya. Kita berada di situ, kita kada bakal hadir ke situ kecuali karena adanya cinta di hati kita. Kita duduk di hadapan sidin, kita datang dengan rasa cinta, kita duduk di hadapan sidin, terkoneksi dengan ini tak kontak. Tak kontak lawan sidin, setrumnya dapat, lalu itu lagi berbis, itu menyala. Nah, ini nyalanya itu yang penting. Nyalanya itu yang penting. Bagi kita orang awam, kamu kita beribadah sorangan, mungkin kita bisa riang, ujung, sumah, atau kabur, macam-macam. Nah, bisa aja kan kita baca setrumnya ada jalan. Di hadapan kita cinta kepada wali, itu setrumnya jalan. Nah, mudah-mudahan ulun yakin, pian berataannya kada mungkin hadir ke sini, kalau lihat pian kada ada cinta kepada abang guru sekumpul. Pasti karena cinta lawan sidinnya. Cinta lo mau pian hadir.
dudukan di majelis ini, mendengarkan kami menanti akan belum. Jadi lagi berapa menit sudah ada jadi kita bisa melakukannya. Jadi juga kan banyak menakik guru ini. Itu pengantarnya adalah pengantarnya. Nah, Abah Guru Sakumpul, Bapak Ibu Rahimahumullah, ya maaf. Sidin lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah. Kalaunya miladiahnya 11 Februari 1942 itu kelahiran Sidin. Sebelum Indonesia merdeka, ya lah, sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? 19? Ya apa aja berarti asli orang Indonesia. Namanya kadangin meragukan Indonesia adanya. Sidin wafat 5 Rajab 1426 Hijriah. Sidin wafat. Usia Sidin 65 tahun. Nah, kita peringati ini haul Sidin. Cuman kada harus kada nang kalau kok misalnya di luar ini kada boleh macam nanti kada. Ini kita karena haul kita peringati. Di hari lain, hari-hari ini macam nanti baik benar. Kalau mungkin di rumah lagi pun biar ada bisi kita menyelah. Baca kita di rumah. Aku pun anak bini baca. Seminggu sekali, sebulan sekali. Rancangi membaca bagus akan menambah cinta dia kepada Sidin. Lalu pulang. Kita ini kan berataan Bapak Ibu Rahimahumullah. Mendengar sudah amun turun kisah karamah Sidin mungkin kan sudah lengkap mendengar kan? Karamah Sidin luar biasa. Keilmuan Sidin luar biasa. Kita nak melihati orang tuh alim kadanya mudah lah kita kan kata kamu menilai karena kita kan lebih ilmu. Lihati murid-murid orang tuh bila muridnya alim-alim mendatang orang alim takut berguru nanti orang tuh alim mana murid-murid Abah ini kan nang di muka tuh nang pihak musuh hadir berhari lah tuan guru berataan lah tuan guru berataan alim-alim berataan nang di muka tuh kan artinya si dia jalan kita tuh maha guru gurunya para guru. Nah, karamat Sidin, keilmuan Sidin, kewalian Sidin pulang. Cuma kewalian ini tak kalah ini pun bisa. Anak kota ngalih. Nah, nggak bisa. Tapi kita tahu juga, kita kata wali juga. Cuman ujar-ujar aja juga, Pak. Ujar aja juga, kita kan. Cuma kita percaya. Kita percaya. Kepercayaan kita, keyakinan kita itu akan mendatangkan barokah. Karena ujar Allah kan ada dalam hadis kursi. Ana inda zanni 'abdi, aku berdasarkan sangka hambaku. Kita tuh ini Sidin ajaran Sidin juga dia rancak Sidin menyampaikan di pengajian. Kita tuh dia Sidin menyangka orang wali. Orang yang kita sangka wali, kita akan wali. Kita ambil niatakan ini barokahnya. Walaupun orang tuh kada bujur wali, kita tetap dapat barokahnya. Barokah walinya itu nih. Jadi kada ada salahnya Pak, lah kita nih melihat orang alumni ini wali melihat si A bina malak nampak Pak ibadah jangan kita nih kita nih mulutnya balik lah ampun maaf kalau melihat orang Pak ibadah wah bilang pasti melihat orang Pak ibadah melihat orang pula maksiat wah itu kalian yang maksiat terus ada dia nang bujurnya sa dunia ada nang bujurnya nang Pak ibadah ada bujur di mata kita nang kayak nang maksiat ada bujur mah ya mana bujur kita mau dan paling bujur seorangan terus sama suga seorangan. Nah jangan kita lah itu lah nah, jangan kita lah itu aku nggak biar masuk surga seorangan ada deh saya mau ikut di surga berapa tadi biar seorangan what ada hakon kita nah makanya kita baik sangka aja lah orangnya kayak apa kah orangnya kayak apa kah itu ajaran Sidin. Nah, jadi kita ini selain baca manakib cuma mengisahkan apa-apa yang pernah Sidin ajarakan bahari. Apa-apa yang pernah Sidin ajarakan bahari. Mudahan itu kalau kita pakai. Itu papatinnya, papatin dari ajaran Sidin. Husnuzan, selalu berbaik sangka lawan orang. Ya berpapatin amannya. Namun biar belajar tentang sambahya mungkin banyak aja lain. Yang lain banyak aja, cuma kan kita kan kadang nak mencari apa nampet patikamannya. Nah, di Abah Guru itu di antara patikaman Sidin adalah
husnuzan. Si dentulah orang ada bisa buruk sangka. Siapa aja? Nah, kayak apa aja manusianya? Datang ada sih pas dintai. Dia mungkin ngajak dengan kisah. Aku maaf. Nanggu buah nama lajar lagi datang. Kan? Bila tetap dihormati sini. Artis datang tetap dihormati sini. Nah kayak apa orangnya datang tetap sini musnuzan. Kirim bahari itu disambati orang. Ajak ada disambati orang. Apalagi waktu nak ada zaman kontroversi apa ada artis ialah kontroversi. Karena orang banyak ulama-ulama lain banyak anu nih maka disetuju. Nah, wajar aja juga kan kada sesuai dengan syariat gitu kan. Wajar aja juga ulama itu udah setuju. Cuman abah dulu sih manggil jalan yang berbeda. Nah, apa yang berbeda tadi? Orang mengancam apa segala macam, sidin diangkat sidin anak. Diangkat anak. Anu teh orang kenapa? Abah berusaha ngumpulin marah itu. Sesuatu kenapa kan dia akan anak? Nah, ini tuh sih kita kan kada tahu perjalanan hidup orang. Inya aja orang jadi artis kan sama sama ya bisa ya inya nyana tuha. Kada payung lagi kada lagi nang undang. Kada payung lagi aku jadi artis. Kada nyana bisa aja kada bagana. Ada nama kada bisa orang. Ada juga dia kada payung. Nah, di saat inya itu kan inya pasti baca cari. Adanya kita kata kenapa yuk aku nih sahamu mati kamu udah hidup bertahun-tahun kan berani yang nangis segala macam harap mati, kenapa sahamu mati? Nah, kita sahamu yuk ijo sidin mulai yang ini, ya kan kayak kata oh bari aku sementara dapat guru anu bari sementara dapat guru maimun ada memberi amalan, jadi cari ya amalakannya, matinya dalam keadaan amalan, dalam keadaan baik nah, gara-gara gitu cuman mau kita jauhi, kita wali ya sampai ke mati, kan ada yang ikutan dari ikutan. Nah, jadi cara si dia itu cara abang musuh luar biasa kan kita alih mencari orang yang kaya itu akhlaknya alih di antara orang 1000 1 juta alih luar biasa sudahnya pun kita bagi sah sedekah si dia di akhir apa masih dia berbagi itu kan banyak kan kisah-kisah kan sebulan itu miliaran rupiah habis sih beri-beri jadi dia tuh beriin orang terus sih sedekahan beriin orang sih dia hidup dari hasil usaha sih dia seorang kalau nang beriin orang itu sih sedekahan aja banyak orang memberi habis akan terus sih sedekahan akhlak sih dia kayak itu bang sih dia kurang. Nah, mudahan kita nih kenapa kita mengisahkannya mudahan kita dapat barokahnya anak tak tinggi lagi mudahan kita mau menuruti mudahan kita mau menuruti jadi nak kayak apa anak kayak apa orang itu dia tak akhlak sih nah, si Din pulang mencapai itu bapak ibu rahimahumullah abah ini mencapai kawalian itu ada jangan ibarat kita tuh walaupun kawalian itu mulai dalam parut juga. Nah, mulai ibaratnya belum diciptakan sudah Allah tentukan siapa-siapa yang akan menjadi walinya sudah Allah tentukan. Tapi kisah hidup itu tetap ada. Ini ada depan gratisnya. Orang yang ditentukan menjadi wali pasti jalan hidupnya juga sesuai juga ujiannya. Kenapa ya sesuai? Asyadun nasi bala'an. Abah juara tak pelajari ini sih juga di mana-mana. Encak dari ulumul daerah. Asyadun nasi bala'an al-anbiya sumar awliya sumar ansar wal ansar. Yang paling banyak dapat bala musibah itu para nabi-nabi. Di bawahnya para wali-wali. Jadi semakin dekat seseorang kepada Allah makin berat ujiannya. Makin banyak bala yang kita terima. Jadi kita ini lah kita ini kan akan dapat musibah dapat ini. Gimana kita ini kan datang berdua-dua lah, di situ ada wali ya. Datang berdua-dua di wali. Ini kita kan tahu. Kadang sih ini banyak pada kita dapat bala musibah. Cuman akhlak orang wali pulang kan. Datang orang berdua-dua buru ini belum ditinggalkan laki kawin ya. Berapa dia ditinggalkan? Ada kawin laki kawin tuh kan. Ini kan mengganti kita orang. Mengganti kita. Karena asalnya berita pasal orang kan jadi berdua. Berdiri kan. Mengganti kita.
Memang kita bahasa kita ini layaknya loh. Orang ini laki kok kan begini pula. Apa keluarganya? Mereka kaya tetap dalam musibah mana? Kuring aja Tuan Guru itu kada dana mudah nama. Atau para panggilnya para wali rasanya aja para wali itu padahal sering banyak pada kita dapat ujian. Nah kita kesambat bala itu juga pernah kan bala ada. Ya lah Bob. Kada bala itu kan nikmat sama yuremnya. Kekurang nyala kekurang beban. Kada aja dia merasa jadi binian jadi buat ulang. Coba biar jadi bini yang tahu tuh gimana. Apa maaf gue lah. Belum kegayaan. Nah itu masih di pengajaran. Jadi kita melihat di pengajian yang masuk hadir ya lo. Kan sih belum lucu, ketawa. Nah jadi sih pernah kejadiannya waktu sih di rumah sakit. Waktu kita menulis guru Dela berilah biografi yang buat guru. Nah di antaranya kan kita minta data-data guru-guruan termasuk biaya guru bawah. Nah, jadi sini berkisah. Ini kisahnya asalnya dari Siden. Siden itu berhilang karena sakit pada ibu guru. Yang guru di rumah sakit Siden kan parah kalau ada hubungan melalui rumah sakit. Jadi di rumah sakit nih, abu guru menghibur nang datangnya. Dia baru lucu aja sih dia berkisah lucu itu nama ibu tertawaan menghilangin sampai guru kita Presiden apa? Tauling kita bahasa kitanya tuh kan aturannya kami nang datang nang menghibur. Kan orang garing bilangnya, ini malah nang garing nang menghibur. Malah ada guru nang menghibur, orang nang hilang. Ada gitu dibuat ditulis dalam biografi Presiden kan di antara saksinya Presiden nang di satu dari Presiden. Ngarang orang wali lah. Jadi apa aja dalam Al-Qur'an? Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun lahumul musyarak semuanya lah. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah mereka tuh pada dalam ketakutanan khauf pada ada. Khauf itu jangan bahasa kitanya baik wai, khauf itu khawatir dengan anak datang. Kitanya kenapa rancak usang, kenapa rancak sedih, kenapa rancak marung kalau biar marung, lain tarung. Kenapa rancak marung? Dua saja sebabnya. Pertama bisa memikirkan anak-anak datang. Nambah-nambah kan jadi udah kita pikirkan. Nah kayak apa bahannya nih bayar listriknya bulan ini aja. Belum lagi sampai. Tagihannya sekolah anak bayaran bulan itu tanggerang aja. Belum lagi sampainya udah kabut. Santai aja bang. Nah itu khawat ngarannya. Kita khawatir. Nah kan itu kan divisi Allah Ta'ala. Udah ya mungkin nacak wajahin pada ibu yang berguru ada aja juga kita nih ada di sisi Allah Ta'ala lain usaha lain yang itu kalau kan nah banjir pulang kita randang pulang banyak kayak mau pulang kita nih setahun pulang ada bebannya kita ada aja di sisi Allah Ta'ala berdoa kita kadang lewat sana lewat lain rezeki bisa aja Allah Ta'ala kuliah rezeki jalan mana Bani yang kada baik melihat Bani simpanan barang harganya itu sama aja sebenarnya hasilnya. Mana pian namanya? Nih pian nak disin lah. Contoh misalnya pian kesimpanan Bani lah 200 balik. 200 balik. Amun hasil panen baik, Bani itu murah dijual. Tapi hasil panen kada baik, Bani itu larang. Hasilnya ditambahkan hasil panen lalu dijual bani usang nih sama hak duitnya. Ya tahu nama mana? Apa nama bani usang duitnya larang lah atau kan begawi kan? Wah, kamu begawi tapi larang. Kamu begawi tapi larang nih orang. Nah, artinya kita itu jangan lah mudahan itu di antara ajaran sini juga dan itu akhlak para wali jangan khawatir lah akan datang. Ada kekhawatiran berdoa. Ada yang takut dari Nisa yang aja. Walahum yahzanun. Mereka kada khuzun. Khuzun ini pulang sedih juga tapi mikirannya sudah terjadi. Nah sudah terjadi. Sudah lalu. Ini gara-gara lubung semalam ya. Nah gara-gara lewat sini lagi ya tadi lubungnya. Nah sudah itu sudah lalu aja kita memiliki. Kita kan gimana? Apa maaf pula
anak nggak tahu gue, gue tahu gue di mamanya ya pulang. Padahal di mamanya itu kalau gue di mamanya itu anak kita udah tahu untuk baik apa ada. Anak kita ada yang mau kasih tahu, misalkan mau kasih apa kata gue. Kita mamanya baik lah kasih tahu kita mamanya itu. Baik kali kita kan lebih bawa kamu dan beri mamanya. Oh, inalillah nanti kamu ini aja boleh hari kamu ada hukumnya. Hati nyaman, pikiran lapang, anak yang sholat pilih. Namanya gue mamai abut ya. Huzun. Duka cita, mami kita anak sudah. Nah, jadi dua kaum zaman. Nah, jadi abah di antara ajaran sini melajari. Walakas sa'atul lati anta biha. Jasirin sama di kitab ikan. Nah, ikan ada di mana aja tuh jasirin itu pangan. Nah kita wahai di sini sini bang jangan mikirkan kita. Maksudnya contoh kali cara sembahyang atau rokok jangan mikirkan tidak. Tidak jangan mikirkan saja. Tidak tidak kau mikirkan. Ada kita rokok ada yang lagi tidak lagi mikirkan panjang sampai ke pahumahan sampai ke lima orang lama mikirkan. Ya nang apa tuh bisa nang apa? Nang bilainya nang ada kan bisa abot nih. Imam ini ragu-ragu kurang lah lebih kan? Ya kan lebih kan? Jadi lah yang kurang kan? Mana? Maka kan kurang yang namanya ya. Malah itu bertanya apa ya? Belum pesan video lima. Rupanya angkat takbir itu kan mulai sudah. Bila nang menjual lima, assalamualaikum warahmatullah, ya assalamualaikum warahmatullah. Dapat jadi sudah artinya kan? Soalnya hayalnya tertuntung. Ingat mak? Hanya agak putih, salam sama imam berarti kurang serakaan imamnya nyata dah kurang. Belum menjual imam aja. Kan kita itu kita lah, sama aja. Kalau kok memang bagi sana, menjual pemulang memang tak baik sama yang masuk. Sama aja lah yang ditanya. Sama aja makanya ulun tuh dimana-mana doakan ulun juga. Ya sama aja, ulun tuh perlu doa-doa dari pertama gantian bertahan. Bapak lah, ibu-ibu lah. Kesian sampai tak perlu tak kompololon, nah doakan Allah di hati mudahan yang mengikuti mereka itu matinya beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bertahan lah, malam mudah-mudahan bertahan. Nah di antara akhlak abah sih, abah guru ulama. Di antara ulama ini banyak malam ini kita banyak akhlak sidin aja lah, banyak keramat sidin kan banyak aja sudah mungkin mendengar nilai lah, nilai. Ada yang ngaca lo misahkan juga. Tadi kan abah tuh pemurahnya luar biasa, berbagi-bagi. Cuman Sidin, di balik pemurah Sidin tuh pula Sidin tuh orangnya sangat apa yang kata bahasa kita tuh kan? Sangat disiplin, sangat hati-hati. Apa yuk? Pokoknya benda itu kada kota buang. Nah, apa sih kitanya? Kada mau mana sih nang gazir itu kada mau. Mata buang itu kada mau. Jadi pernah dicepakkan aja dia. Jadi TB cepakkan kan sini kan ada bola nang di sini di rumah. Kada cepakkan. Nah, waktu begawian di situ, sini mah nyuruh kawan kita juga berdua. Nang di sana kan ada kejadian juga. Jadi ya abah nak-nak ya, itu nak anu ya, duit tuh IPI aja sih jadi. Jadi bu buahnya tuh lihat kok ada tok kasalin, mendidik, ngada. Kita kan sore tuh lah, aku makan buat tangkare, tuh mengkaji tentang itu besok kan sini berdua. Buat tangkare kita tuh kan, anu IPI anu duit sih. Buahnya ini kan kulihat di sini mana duit tuh ada duit. Kok pakpo tuh nambah hambur tuh aja sih. Duit tangkare aja sih. Aku sabila dua bila tuh nang. Nang bakas tokang bagawi gugur kan disuruh sini pilih jangan tak buang pamalar kan sih dia kada sih dia mah aku bagi-bagi kan jadi mana terbalik nih mulai urap nih di rumah nasi kubasian sayur nasi sawat di taurat nih jangan lah jangan bukan jangan kayak itu kita jangan sampai tak buang. Hei berbentuk tukar itu nang saat kita parlo, ya.
Kalau aja nih kita misalkan berdua aja di rumah wadai itu ya, misalnya kan gue butuhin seorang di sumpah cukup aja. Kan pas 10. Siapa nama makan? Memberi ya kan? Aku mau. Ya kan, aku hantar juga mengeluarkan duit nih kan. Misal ibu sebutin 10.000 ya Allah. Hantar juga nih, kalau kamu misalnya ada nyaman duitnya belak orang pada 10.000 itu lah belanja. Gatal kantong, kalau makan 10.000 ambil apa? Ada murah. Ya kayaknya ada nggak? Tukar 10. Hantar di rumah makan 4, ada nggak sih? Dari bulan nanti jangan sampai kayak itu, apa kata itu sidin, apa buruk kata itu, hati-hati ya kata sidin. Nang sidin pernah berkisah tentang apa ya, kata semangka itu ya sidin, nang kulitnya tak depannya ke kulitnya, nang putihnya kulit kan punya apa kok kupas sih sidin, kok kacok buat dia ya. Namun kita tak buang tuh malah bulan kita kan tak buang kulitnya tak. Buang aja sudah. Ya, kita kau lah kita berat, kita lah menuruti akhlak aja sih. Cuma mudahan kau lah. Ini kan mau nyaman-nyaman aja deh, mengalih-alihnya masih punya salawat nomor berapa puluh ribu sama lama, udah sanggup kira-kira. Nah, nyaman-nyaman hari-hari kita tamuin, kita rancak ke tamu makanan, ya lah. Ada benda-benda, baju, pindah-pindah, betumpuk, bayangkan sama lain. Mungkin bimbingan lah. Jilbab banyak isian. Bestar apa? Hah? Nama-nama kata pakai itu nanti? Di hati tetangga kita, di hati keluarga kita. Utamakan yang dekat dulu kita. Utamakan yang dekat dulu kita. Dekat baik secara kekeluargaan ataupun secara tempat tinggal. Dari yang lain. Napakah? Namun kita ngomong itu. Di antara akhlak sidin pula, sidin sangat taat kepada orang tua. Ini dengan kita kawal, apalagi di zaman wayang ini. Kita anak-anak kita tolonglah, kuitan. Kita kan wayang ini, ampun maaf, banyak lagi taat lawan handphone. Kata-kata nih, kok beneran kuitan? Buktinya kuitan menyerah, apa lagi main aja? Main game. Satu mat aja. Satu mat kakak-kakak lain, teman-teman kita. Kadang saja satu matnya. Sudah main game tuh. Bilanya kuitan menyuruh, sudah lepas. Mengapa, anak-apa. Jadi kisah Abah Guru ini kan, dia rancak juga. Belum disahkan mungkin di dalam negeri beberapa orang disahkan tidak ada mungkin menakim sana. Kalau ada orang nyadek mungkin mau di sini kan. Jadi nak ada sebenarnya sama. Abah itu kan beberapa kumpul tu sini tu cinta benar terhadap khadrat maut, hantar benar terhadap ulam khadrat maut. Hantar benar sini tu berziarah ke khadrat maut. Nah pernah sini sudah guru kan? Yang kisah sini sudah siap mentak berziarah. Ini yang guru daya ini lama siap. Gimana sambilan berlomong ini? Sambilan dua sudah disompol sini. Sampai abu guru apa? Sampai begini. Jadi disompol dia belakang regol. Iya, rumah sini. Aturannya kok guru daya turunnya di meja menakibnya kada belum benar. Salah undangan. Ini guru banyak mau ditanggung jawab. Yang kalian udah tahu. Kadang dulu ulun sambil nampak, dia sambil bilang, mau nampur ya. Ampun maaf nih, salah adat aja bang, sambil jiranya kan ada satu hal. Cuman ayo ya mah, sudah tunggu mulai. Jadi sini nampak benar sih ya, nampak. Sudah siap, Pak, gue. Sudah siap, tinggal berangkat aja lagi. Yang di sana sudah dihubungi, sudah penginapan apa segalanya siap sudah. Pakaian sudah siap segala macam, tiket. Intinya tinggal hendak berangkat. Rupanya tak pikir nang pengajian Mama Sidin nih. Tapi kan lalu tak ucap. Ikam tinggalkanlah nang. Orang hendak mengaji datang.
Ikam tinggalkan enam orang mengajarkan langsung situasinya berubah. Batalkan kita akan jadi berangkat. Mama bersuara. Nah, balik. Mohon kita mudahan ya kita ya, kadang Tuhan menolong memalasan yang jauh badar melawan kuitan ya. Jauh badar. Sidin itu kan kita kan tahu rumah Sidin lawan Kubah lawan Langgar itu sama jauhnya. Membuat biar suara sakompol ya. Nah wujudan kan apa yang suara sakompol. Rumah Sidin itu lawan Kubah sama jauhnya kira-kira. Hah? Setengah apa adalah? Hah? Bu? Setengah apa adalah rumah Abah Guru lawan Kubah? Lawan Langgar. Belum ya, dari kira-kira. Oh? Ya beberapa langkah lah ya. Belum dari Sungjukong nanti bayar nang berjalan dari selama ini beberapa langkah. Sebelum tiap kali sih itu sebelum ke Langgar sih bapaknya mau masih gitu. Makulon nampak. Bulik dari Langgar, bulik pengajian ini nah pertama kali ditemui. Oh masih gitu. Kan kayak pelan kita gitu. Wajar, amun Allah mengangkat derajat Sidin wajar. Kalau Allah memberi keramat ke Sidin wajar. Jadi, amun kita ada kisah keramat, hidup Sidin tuh nah perjalanan hidup Sidin tuh keramat sudah. Iyalah. Makanya tadi nah ada lah orang nah kayak itu. Cari dia biar ada lah anak nang satu bar penjara kepada mama. Boleh kepada sampai kita bicara kawan kita aja dulu lah. Nang saksinya buahnya di cempaka nah, mulai menyapa si dia di cempaka makan nah, itu ada tamu. Wajah ada tamu kan mama kan sudah siapkan makanan. Siap anak makan. Si dia menelepon ke rumah. Assalamualaikum. Menelepon mama si Din. Mak, ulun nak makan, nang ulun ni nang di hadapan ulun ni, ni nang kata ulun makan. Minta izin lah muitan, hendak makan, minta izin lah mama. Ayo ya, ada karamatnya itu. Karamat itu karamat luar biasa itu hendak makan dia bukan dalam muitan. Mari bunuh muitan. Maka kita akan ridha Allah diri walidain, ridha Allah diri kedua orang tua. Kalau orang tua ini ridha senang hatinya, ridha Allah kita dapatkan. Mudah-mudahan ya kita nih. Mudah-mudahan amanah kita terlanjur kuitan sudah meninggal, kita ziarahi, kita tahlilakan. Nah untuk kita nih kan, makanya biarlah jangan pengobatan orang mendahkan kalau pulih bahul. Ada pulih 40 kalau pulih bertahlil jangan pengobatan. Itu kesempatan kedua kita nang bakti lawan kuitan. Kita misalnya dan lu memang terbaca nih kitab. Kita nang waktu hidup nih jangan misalnya kan ada patuh lawan kuitan ya kalau kita nang bakti kan udah meninggal. Sering-sering bahagia, sering-sering mendoakan. Nah kita nih alhamdulillah guru-guru kita melajari kayak itu. Melajari nang bahulan nang bertahlilan. Nang kada waktu hau kita bertahlilan kita awahi kuitan. Dan nanti nama hari Jumat kita ziarahi. Kalau bangke nanti ada orang yang datang di mana kan pulang memadahi. Kalau nak itu nabi ada nama gawi ya. Nabi itu sidin nabi kuitan sidin sudah luar biasa bagi masuk surga. Kita kan ada tamu. Tiada. Hanya kita perlu perhatian. Memadahi kuitan hari ini kayak malam ini. Nah kita berdua baca doa rumah kita jadi ini datu kita. Tadi kan kita baca Fatihah ya kita kirim kepada tamu kita minta kai kita datu kita. Itu kesempatan kedua istilah ulun itu bahasa ulun malah istilah ulun kita nak bakti lah kan kuitan kita nah, kita nak kayak abah guru tadi bilang ampun maaf dah nah, karamat kita nah apalagi nak karamat sih menuntut ilmu lah waktu sidin menuntut ilmu jangan tak jauh pisahkan ini kan biasa nang anak-anaknya di sini ada pesantren juga kan ulun ada pesantren lah. Iya. Amun di masjid nih bang ada anu jagur lah belajaran jualan.
Jadi abah guru waktu itu kan waktu sekolah di Darussalam, Sidin, pimpinan Darussalam waktu itu tuan guru Syahrani Alim, kalau jurang pemburuan Syahrani. Ikan alimnya luar biasa, ahli tafsir, ahli hadis, bahkan kalau jurang guru ahli tarekat. Abah guru hendak mengaji nah khusus lawan Sidin belajar hadis. Datanglah mendatangi ke rumah guru kepada jadi guru Syahrani, aku nanti dikasih waktu. Sidin kan pimpinan Darussalam, besok kan Darussalam Amarian Sidin, ya kadang diundang orang guru besar, karena guru besar kan sibuk. Imbano Sidin mau ke perumahan, nanti perumahan kan intinya kan ada waktu Sidin. Tapi abang ini tekad kuat, kayak apa anak rugi kita ada orang alim bila kita nggak ada sempat panggil ilmunya. Itu diantara apa situ. Nah kita ini kan pelajaran juga kita nih apa, sangat rugi bila di kita tuh ada orang berilmu lulusan pesantren, tapi apakah kita nggak ada sempat mengambil ilmunya? Kita harus sempat mengambil ilmunya, harus sempat belajar di situ. Kerugian besar bila kita nggak ada sempat. Tetap abang guru kepada hendak mengaji itu pak, hendak belajar itu pak. Lalu ini guru sarannya Sidin Mahes kan, dan melihat juga tekad akan-akan ini kan luar biasa nih. Ada orang nakal ini nang buju-buju hendak di sini mereka nak belajar juga. Ika miringnya aku, boleh sekolah dia tanya aku, miringnya kapan aku. Bila aku waktu kosong, kita belajar kita kitabnya gimana pertama kitab perguruan dia, jadi kita akan buat kitabnya kan kitab hadis. Jadi apa guru sakumpul boleh Darussalam kalau ada guru Syahrani mengiringi ke mana Sidin, kadang Sidin ke kohomaan iringi ke kohomaan, kadang Sidin ke sarwan iringi ke sarwan, iringi terus coba bila ada waktu kita baca kitab baca. Maka itu dia Sidin kawas Sidin rutin maka itu nah ada karamannya. Amun kita soalnya pengajian ya, satu busa kalian di masjid nih. Itu gimana kita datang menungan ya. Jadi tasaran kita nak hadir dan kada abang gurunya wajib hadir. Ada boleh gurunya kada datang, kalau ada gurunya kada datang gurunya kita sambati. Kita aku kita gurunya kada hadir. Mulai tak balik ada di sapaan kan mulai kenapa ada boleh kada hadir. Ada kita di mana majelis ya Allah. Gimana? Di sini kada apa lah. Lu nyakin di sini kada. Di lain lebih jauh di mana kah? Gurunya wajib hadir. Cuma jemaahnya kan ada wajib, boleh aja jemaahnya kan hadir. Jangan kita lah, belum nyakin di sini kan ada orang. Nah kalau makanya si dia tidak nah, malah kita mengairinya, pokoknya apa guruan ke mana aja. Sampat dari sebar dari sampat salaman salaman, pasti ambil ilmunya. Kita adalah jangan sampai bila ada orang alim di daerah kita, ini kan guru maimun ya urusan pesantren ya. Jangan sampai kita kada sempat mengambil ilmunya para kami. Kita ini kan mana pak ada orang yang berduit ya, jangan sampai kita kada dapat bagian Sidin. Jangan kayak apa tuh ya, ya wajar lah kita manusia ya lah. Wah juga lu bagi jakat, jangan sampai kita kada dapat. Sekalian guru apa juga bagi ilmu di situ. Ya Allah, bedahulu aja. Aturannya kita ini kan bedahulu ya Allah. Kenapa? Karena ilmu ini lah, ini bekal gitu. Abah guru ini kan kenapa Sidin besar? Kenapa Sidin derajatnya diangkat dari Allah? Pertama kan karena ilmu. Ilmu ini modal dasar beramal. Imba ilmu diamalakan Sidin. Imba diamalakan Sidin istiqomah lalu muncul karomah. Man alima man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Siapa ma'amalakan yang sudah inya ketahui, inya semua belajar di amalannya, Allah akan mewarisakan ilmu yang ada suahnya lagi belajar. Dia bilang ilmu lagi. Kalau kena terus, dia diberi Allah karomah.
cuman pulang beramalnya ada juga kan tujuh beramal, belajarnya ada semua, jangan juga. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, di kitab Subat kan nyatakan Quran. Kitab Subat. Setiap orang nang beramal tanpa ilmu beramal, amalnya kan diterima. Kalau kelebihan lah. Ini kisah kan, kalau kisahnya Bung ini kan ngarangnya kan belum berkisah. Dia adalah kita baca menakit, cuma jadi kisah Abang Guru. Ini baru kisah hikmah. Nah, belum berkisah lah. Ini barang habis kan waktunya. Ini sama kira waktunya Guru? Belum. Belum lah. Belum kisah pulang saya bilang jangan dulu. Ini kisah orang beramal ada belajar. Kisah judul kisahnya. Ini kan ada sesuahan kah? Masjid. Ini sudah judul kisah kami lagi. Jadi sesuahan mendengar berarti pas datang mulai mulai. Ada sesuatu orang keluar. Ini bukan biasa adalah namun juga keluar. Temuan. Jadi ya belum jadi orang keluar. Jadi salah kita kisahkan adalah nanti jadi apa nih? Mulainya saya kurang kita keluar kita. Namun kita kata orang berbeda. Ya kita orang berbeda ini sudah nama. Orang berbeda. Maghrib pas kadeda orang azan di masjid. Lalu azan lainnya kan. Maka suara harap atau mengaruke. Nah, boleh kita apa? Ini mengaruke. Atau mengaruke. Suara aja. Belakang. Belakang. Ini belakang tuh, Bang. Kalau ini akan melakukan kan ada suara aneh, ada. Kan ada sama kan. Ini ada suara suara. Soalnya apa ngaruhnya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-shalatu khairum minan naum. Akhir. Kamu tahu lah masalah tukar yang bernaum kan? Kamu ada suara. Ini penting ya. Iba cuma jangan tukar, jangan abut. Sukurinya mau orang yang tukar kan bijaksana. Sukurinya mau ajar. Tadi kan kita harus mengandangi tabel bujur bidarnya karena kau turun. Jangan ada di jalan, jangan ada di aneh. Jadi jangan disambati. Nah, nanti kamu bijaknya. Singkat kisah sampai yang nanti buat kata dengan Tuhan, hanya makanya perlu dengan Tuhan menanam ini kan karena kamu melihat punya aneh abut aja maka kayak apa? Aku haji ya imam itu rasanya aku aja sih aku aja nama diri tuntung sambayangan sampai yang maghrib tuntung bawirin dibandiri oleh Pak Haji kan aja ikam tadi jar ajar kan bagus benar gitu ya. Oh, hasilnya puji dulu ya lah. Lagunya bagus, ini bagus ya. Cuma ada mana masih janggal di sini kan? Gue sudah dipuji sih kan. Apa sih biasanya orang sini kan ada baca satu khairul minan naum maghrib. Ini di mana? Oh, ulun belajar di Martapura aja. Karena kan di Martapura ada ya, Haji. Kan kita di Kuala Lumpur pernah Martapura, kan orang aja yang Martapuranya. Ulun belajar di Martapura, Haji. Jangan asal tuh hero dan mau tuh ya aja sih kan. Tapi lagi kan belajarnya pada siapa? Pagi ini bingung, pada guru siapa belajar ini kan mengambil ijazah asal tuh hero dan mau. Kalau di mata murah yang mendengar kan belajar. Tapi lagi sih deh. Kayaknya apa aja aja. Dia tahu aja anaknya ulur ini kan membawa anaknya. Subuh punya kan berangkat membawa sayur. Ini kan kita makan pun sudah belum. Subuh berangkat dengan sayur. Subuh lewat mata kura. Nah, di mata kura itu kan mana kalau orang aja salatu khairum minan naum. Jangan subuh, subuh aja aja. Lewat lu masjid al-karamah artinya nih, ini Bilal masjid al-karamah nantinya aja, aja nih, aja aja. Makan boleh dalam tubuh jujur aja sih. Masalah kita minta yang ada guru ilmu. Ilmu mereka ngarang sebuah ya, di masjid akar di muka akar mah kan mana akar bilang satu kayak rumah nau bepan aku belajar di mata kuranya guru di mata muda ilmu sambil kedengaran makanya kita ini jangan dan kita janganlah ada kawa kalau kita nak beramal beribadah itu harus belajar bahas bilah rau tanya ingin melihat saja karena kawa atau kita melihat kurang nau kurang ini kan alim berulang alim lah kan.
Ini pegulang kan misalnya kan dia mulai bulan nih kan, sakit mulai bulan aja. Ini nak dasar alim biar ada pegulang kan. Sembahyang kan. Ngarmu umpatan, jadi suruh kuitan. Nah, masjid tuh hai, umpati orang. Ulang ke masjid. Nah kayak apa? Orang ini nih. Nah, kuitan kan bisa juga belajar sembahyang kan. Nah kayak apa sembahyang tuh kan. Nah kayak apa? Lihat di desa pulang. Sebelangnya orang apa? Salah sembahyang. Allah, aku rindu Allah. Aku sembahyang ini. Nah itu kan roti ayu. Ujar rata itu sembahyangnya. Kata itu Pak Haji siapa tuh? Itu sembahyang. Ilmu melihat. Sakalnya Pak Haji, kenapa kayak itu? Kita koni orang kayak Pak Haji, dia bujur pas sembahyang dia namanya ini sih kenapa? Aku bisul sih tiga tiang. Ada mana masih benang? Ada kawa itu berapa kayak ini? Ada ini. Aku bisul di sini sih. Kita menurut ini salah sih dia bujur aja lah itu. Kenapa? Karena ada penyakit. Kita menurut ini salah. Karena kita sengat. Itulah perlunya kita mengaji, kita belajar, mampir di majelis taklim. Nah, makanya abah itu kan sengat dan abah itu sangat sayang benar kepada para penuntut ilmu. Sayang benar sih. Jadi kita nih Pak Lam, ulah berataan, amun handak. Entah kan? Disayangi oleh abu guru sama entah kan? Entah. Kamu anak disayangi segi. Rajin-rajin menuntut ilmu. Bila ada majelis hadir, cinta kan jaga ya. Ada majelis ilmu pengajian hadiri ya segi. Apa yang nama itu ada mencatat kok ingat tanggal berapa tenang. Mana-manakah majelis 16 asal bunyi roja usunal jamaah ya segi hadiri. Kita hantar sayang disitu. Sayang sidin kepada para penuntut ilmu. Makanya sidin kan orang ketangkan sampai sini karena kau bangun berabah aja tuh lagi sidin kan ditilang. Tetap sidin memberi pengajian. Saking sayangnya sidin lalu orang yang hadir itu kan dia digaji gak ada sidin. Kita kan majelis sama tuh bayar ada. Celengan gak ada juga sumbangan jasa guru gak ada gratis ya. Yaitu sidin saking sayangnya sidin. Sudahnya sidin kena malam mendoakan bawirin aku di sini wiritan amalan sidin sudah penyakit kok tetap aja sidin bawirin tahajud pahalanya ada kesenangan sorangan di sini gak sembuh di kamar taat. Nah bila kita nih kawa menggawi nang tika tujuh sidin lah tika tujuh sidin kita bila kita menggawi nang disayangi sidin lah kita. Jadi kalau bang kita nih kan mari mencintai abu guru sang kumpul. Lalu kita balik, mari supaya kita dicintai sidin. Nah, apa? Apa supaya kita dicintai sidin? Kita gawi nang di katujui sidin. Menuntut ilmu, membaca selawat. Lawan tadi selalu berbaik sangka kepada orang lain. Nah, jangan dia tadi mulai ngomong sembahnya apa ini ya kalau bahaya bentar ada nggak ada nama itu di kitab sembahyangnya kata-kata mengaji ya oh, sudah mengaji baca di kitab ada jadi kitab makanya nggak salah ada gambar juga salah tapi khusnuzan aja kalau beda sini nggak bisa tadi ya khusnuzan nanti kita mengapa nggak orang mungkin orang ada bisi alasannya jauh sini kan cakap guru dari mulai dari mungkin orang ada bisi alasannya. Amunnya kita belajar dalam guru ada mendapat ini gawian ini salah di guru kan boleh itu untuk kita. Bila orang lain menggawin nanti padahal guru kita salah nih barangkali orang itu kan ada ujur. Ya lah, kita nggak tahu ujur masing-masing manusia ini. Nggak tahu kan kita. Ada sama. Buat kita ini yang wajib. Buat orang lain barangkali ya, karenanya ada ujur. Orang kita. Apalagi yuk. Sepuluh, hah? Lama-lama ini yang bukan biang lah. Ini yang biang nang. Namun kita bagi sahana kita sabun bersangkutnya. Saben malam lah kita duduk kita nggak ada belakang. Lu nih yakin kan? Ini ramai biang bagi sahana gitu nih. Lu tuh tahun bulan tahun kan bagi sahan banyak lagi kita sudah ramai. Dan sini
menang si dia humor sudahnya kan si dia penyayangan sudahnya macam-macam kan dan si dia nah tadi bilang sayang benar ya Allah sayang si dia itu berpengaruh kan itu cinta si dia itu berpengaruh akan memberi syafaat kepada kita akan memberi syafaat kepada kita apalagi kita ini kan percaya yakin si jin seorang pembelos seorang wali nah, sangat tinggi yang paling tinggi kan bahkan jalan itu 200 tahun sehari ya, yang ada orang dari sini kita kan tahu lagi kan orang dari sini dan ada juga itu adanya di sini sangat tingginya kedudukan si jin memakam nah orang-orang wali itu ini kok umat bagaimana latihannya ah gitu kita ya kalau bilangnya ada umat Islam loh bukan kita dapat musibah silin sakit pada kita karena segala kalau kita tuh kan meyakini bala musibah itu yang pertama menahannya itu para wali dulu nabi-nabi turun disaring wali-wali itu menyaring bala musibah hanya kan kita jadi kan kita ini kan cara membahasan itu ini aja yang kita terima tuh ya misalnya maksudnya saring gugur kan dapat kita dapat macam-macam ada hilang ayam lah ya Allah ada yang mendapat ayam bala juga nih kok nah yang mana ada halal bala akhirat lagi lama tadi bala dunia ada macam-macam ya kita nih jadi kita ingatkan itu mungkin kita ingatkan itu misalnya kita tanya kan ada musibah yang dinyatakan aku berusaha mumpul darah pada kita nang si dia nang cuci darah cuci darah 2 hari sekali itu cairan tuh kalau mau keluar si dia tuh nangisin bengkak cairan di awak nang kadang mau bangami nang mau keluar di sini nang mau nikah tahu rasanya rasakan nang kadang mau bangami anu nang nikah kami di sini ya Rita nang nikah kami kita sapa sejam 2 jam ya rasanya sepanatan ya Allah bayangkan sih ini 2 hari kalau warnya kan disitu kalau bisa duduk belakang sedor tapi tak apa sih dia Tuhannya senang menghibur gimana luar biasa kadedahnya kita kan ini menurut kan ada kisah kan ajaib-ajaib kan ya Allah kisah pajar minum sini aja deh itu aja ajaib sudah kalah sudah makanya juga ada mana lebih ajaib daripada itu lagi ngurung yang menang kenapa nah? Nah kita nih tahu lagi kisahnya ada percaya Bu Sidin wali, pas kamu ajaib bener bener lah, ada percaya Sidin wali, pas ajaib bener, pas kamu ada lah manusia nanya Sidin itu wali, ada nah, akhlaknya, adabnya, menuntut ibunya, ibadahnya, macam-macam ya mudah-mudahan lah, kita malam hari ini dengan berkah kita tak kumpul di sini kita berkisah tentang Sidin Allah menumbuhkan di hati kita cinta lawan Sidin tagenang lawan sidin ini buat pian bertanya tagenang lawan sidin mah tagenang lah dari yang menyimakan sidin mengisahkan sidin ketika tagenang itu kontak yang baik buat itu kontak tak koneksi karena sidin selalu di alam rohani tak koneksi itu antara pian lawan sidin ingat tagenang aja sudah kontak sudah dapat setrum untuk madat itu sudah dapat cuman kadang kita kadang langsung merasa efeknya tapi tidak kadang padas, kadang kayak lombok langsung padas. Esok kayaknya dan itu akan terasa ke anak cucu dia. Cinta kepada wali Allah ini akan mengalir ke anak cucu dia. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini, dengan berkah kita membaca manaqib sidin, mengisahkan tentang sidin, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita lawan sidin di dunia dan di akhirat. Di dunia tak kumpul rohani kita terus mudahan pihak berataan nah, tak mimpi berdapat sidin tak mimpi beragapan lawan sidin mudah-mudahan juga pihak dibukakan yang zatan karena berdapat sidin maka ada luar mimpi lagi amin amin ya rabbal alamin mudahan kita yang kita pun tak kumpul lawan sidin ikut rombongan sidin mendapat syafaat sidin itu aja lah Allah minta ampun minta maaf minta ridho minta halal belum salah pandir dan segala macam nama pihak tersinggung
meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta pemberian kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita berdoa. Ana hadhihi wa ala kulli man awbisa la qul salatu bil hadratin nabiyyi wa bil karam. Al-Fatihah.